Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, bersama sang istri, Selvi Ananda, mengukir momen berharga saat mengunjungi Sanggar Budaya Kope Oles di Kampung Kaper, Desa Golo Bilas Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur, pada sore hari Sabtu, 30 Desember 2023. Kedatangan Gibran dan Selvi disambut meriah dalam tradisi adat Manggarai di Pak Anggendang, di depan rumah adat setempat. Dalam suasana penuh hikmat, Gibran dihiasi selendang dan peci berbahan tenun motif songket Manggarai, sedangkan Selvi tampil anggun dengan balibelo di kepalanya, mirip seorang ratu Manggarai. Mereka juga memakai sarung tenun Manggarai, menunjukkan rasa hormat dan integrasi dengan budaya setempat. Suasana semakin meriah ketika Gibran dan Selvi diterima dengan penuh kehangatan dalam adat Tuak Kapu. Para tetua adat dengan hikmat menyampaikan torok, cerita adat Manggarai, kepada Tuhan dan leluhur sebagai tanda penyambutan terhadap tamu istimewa, Gibran. Sebagai simbol persaudaraan, Gibran menerima tuak yang disajikan dalam kendi dari tetua adat. Perjalanan spiritual Gibran tak berhenti di situ. Ia dipandu oleh tarian ronda menuju rumah gendang, tempat di mana ritual adat Manggarai berlanjut. Di sana, Gibran kembali disambut dengan tuak reis, dan ritual adat pun berlangsung dengan hikmat di dalam rumah adat tersebut. Dalam suasana akrab, Gibran dan rombongan duduk di halaman rumah gendang. Para remaja perempuan setempat menyambut dengan tarian tiba meka, memberikan sentuhan kehangatan dan keceriaan. Tidak hanya itu, di Sanggar Budaya Kope Oles, Gibran berkesempatan untuk menyaksikan tarian caci, tarian khas Manggarai yang memukau. Dengan penuh semangat, Gibran bahkan diberi kesempatan untuk paki reis, memecut pertama kali dalam permainan caci yang menggambarkan keberanian dan semangat kebersamaan.